Saudara-saudaraku, hanya dua hari. Ya, hanya dua hari, tanggal 6 dan 7 Februari. Saya meminta panjenengan semua di rumah saja. Tidak ada yang keluar di jalan. Jangan bepergian. Jangan liburan. Apalagi membuat kerumunan. Karena sudah terlalu banyak tenaga kesehatan yang meninggal. Sudah terlalu banyak kiai, orang tua, guru, teman, tetangga, dan saudara kita yang tiada. Maka empati ini kita tunjukkan dengan menahan diri dua hari saja. Terlalu banyak yang sudah jadi korban. Sekarang giliran kita berada di garis terdepan. Sekali lagi, mari kita di rumah saja dua hari ini. Saya tidak memaksa, pun tidak ada sanksi dan denda. Ini sebuah gerakan untuk mengetuk kesadaran bersama. Semacam hening cipta yang agak lama. Sebagai wujud empati dan hormat kita pada para pahlawan COVID yang gugur mendahului kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran agar kita segera kembali hidup normal.